Lebuh Raya Pan Borneo dan jajaran jalan pesisir pantai penzahiran usaha memastikan rakyat Sarawak tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Menjadi projek kejuruteraan terbesar di Sarawak, Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak yang menelan kos RM16.1 bilion melibatkan pembinaan lebuh raya 4 lorong sejauh 1,089 km. Pakej pertama projek jajaran Teluk Melano Sematan yang dimulakan pada Oktober 2015 kini berjalan lancar. Ikuti laporan wartawan Azimah Kasim. Pembinaan lebuh raya Pan Borneo bagi jajaran Teluk Melano Sematan melibatkan jalan dua hala sepanjang 32.77 km dan 3.5 meter lebar dijangka siap pada 6 Januari 2019. Projek tersebut antara usaha Allahyarham Tan Sri Adnan Satim dalam merealisasikan impian rakyat Sarawak untuk menikmati arus pembangunan. Bahawa projek ini kalau mengikut perancangan mula-mula dulu untuk Pan Borneo hanya bermula daripada Sematan sehinggalah Kemiri. Tetapi bila kita bentangkan pada Yang Amat Berhormat Tok Nan pada waktu itu, maka beliau minta supaya dipanjangkan jalan ini hingga ke Teluk Melano. Jajaran itu nanti akan mempunyai 6 buah jambatan melibatkan 6 batang sungai, iaitu Jambatan Sungai Samunsam, Jambatan Sungai Beduan, Jambatan Sungai Belinsah, Jambatan Sungai Puih, Jambatan Sungai Karambai dan Jambatan Sungai Siru. Dengan ada jalan ini, kita mengharapkan nanti the socio-economic activities kawasan ini akan meningkat, memudahkan pergerakan laluan masyarakat kita. Yang sudah pasti matlamat utamanya tadi untuk membuka perhubungan Teluk Melano kepada dunia lain di Sarawak ini. Pembinaan jajaran itu turut melibatkan pembinaan jambatan Batang Rambungan yang akan menghubungkan jalan dari Matang ke Lundu yang kini masih bergantung dengan perkhidmatan feri untuk berulang-alik. Projek bernilai RM130 juta ringgit itu dijangka siap pada awal tahun 2018. Projek Lebuh Raya Pan Borneo dari Teluk Melano ke Sematan bukan sahaja memudahkan penduduk setempat dari segi pengangkutan dan perhubungan, malah ia juga akan membawa masuk lebih banyak lagi projek pembangunan ke kawasan ini pada masa depan. Saya Azimah Kasim dan juru kamera Awang Kubolkiah Awang Ali melaporkan untuk Berita RTM.